Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dan guru, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam. Tidak lama-lama, yuk kita simak, kita saksikan bagaimana sikap Rabidah Alawiyah terhadap Habib Bahar bin Smith. Kita simak videonya bersama-sama. Apakah Robito Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya apa Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robito pernah belain dia nggak? Apa satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai? Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung. Robito sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, jangankan masyarakat umum, Robito Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robito Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah, statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini, yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Robito Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, oh sini narkoba non-alawi, yang satu narkoba alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini, orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robito Alawiyah. Robito tidak anti kritik. Dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robito pun mengkritik Alawiyin itu sendiri. Tidak sekali dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video, banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robito. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robito pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robito, keresahan Pak Guru Gembul, tapi yang penting keresahan itu disampaikan. Itu pertama. Kedua adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau, walaupun sudah disebut berkali-kali tadi, ya sudahlah, kita sebut juga. Gimana Robito, gitu loh, keresahannya, gimana Robito, kok ada ini nih yang begini? Langkahnya Robito seperti apa? Bagaimana cara kita melihat Robito? Pertama, Robito Alawiyah ini organisasi yang berdiri jauh lebih dulu dari organisasi yang dibentuk oleh Alawiyin lainnya. Ada paguyubannya, paguyuban orang Sunda. Nah itu Robito begitu. Paguyubannya Alawiyin, dalamnya beragam. Nah itu terjadi keragaman itu. Paguyuban ini dipandang oleh masyarakat, ayo paguyuban bertindak. Bagaimana paguyuban bertindak? Cara kita mengukur peran Robito Alawiyah adalah pertama, apakah Robito Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya apa Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robito pernah belain dia nggak? Robito pernah kasih bantuan hukum nggak? Robito ini medianya nggak kecil. Ada media Robito Alawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robito Alawiyah. Pernah nggak Robito mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robito jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung,
kepada orang-orang seperti ini? Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama enggak dengan Robito? Kalau misalnya Robito punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawin lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robito harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah enggak Robito menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robito, gitu. Kalau warga negara, ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robito, memang Robito nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robito bisa menghukum sejauh mana. Gitu, Robito tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan, pecat nggak bisa. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azumat Khan tidak punya keturunan. Ya Robito membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robito itu sendiri. Said Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robito Halawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Said Bahar bin Smith, bukan channel Robito Halawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari Habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Nanti kalau kita ambil sampel-sampel lain, oh ternyata tidak seperti itu dan ternyata jumlahnya lebih banyak, kita hidup di era yang mana yang dilihat di media itu yang akan menentukan keputusan dari pemirsanya, masyarakatnya. Nah, ada beberapa poin tadi yang disampaikan saudara kami Guru Gembul. Kenapa Robito menyebut ini sebagai adu domba? Kami nggak sebut adu domba ini sejak awal. Nggak ada tuh di 1,5 tahun pertama polemik ini Robito menyatakan ini adu domba, nggak ada. Kapan Robito mulai mengatakan ini adu domba? Mulai 2 bulan belakangan ini, setelah kami punya bukti jelas adanya operasi-operasi adu domba itu, adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang mainin. Dan Pak Guru tadi menyatakan mungkin ada. Nah itu 2 bulan belakangan, Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh dicek di track Robito ya, Robito Halawiyah, track ke belakang, tidak ada kami menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi ada statement lepas tangan. Mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di UIN Ciputat dan memang Al-Fakir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya aja. Bahasanya bukan lepas tangan, karena kami pun juga menyampaikan pada Pak Guru saat itu bahwa Robito sudah menegur, sudah berusaha. Tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga, kita cuma pencatat nasab. Ya kita organisasi ini salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan, ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini, kita nggak catat gitu. Jadi tetap harus catat, walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung, mau nggak mau Habib Syehon itu harus mencatat namanya karena tersambung. Terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu.
Lalu apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Thoriqoh Alawiyah, nilai-nilai Ba'alawi, nilai enggak bisa juga. Tidak bisa kita pastikan seperti itu. Alhamdulillah, kita telah selesai menyimak, mendengarkan bagaimana sikap Robidoh Alawiyah terhadap Habib Bahar bin Semit. Sebenarnya dari pihak Robidoh Alawiyah ini sudah memberikan teguran, dan bahkan teguran ini tidak satu kali atau dua kali kadang-kadang, tapi tidak diindahkan. Begitulah dinamika kehidupan saudara-saudara. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.